Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saudara, hari ini saya nak bercakap tentang isu semasa yang sedang hangat diperkatakan, iaitu arahan kerajaan berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu untuk subjek sains dan matematik di sekolah Cina, iaitu sekolah menengah jenis kebangsaan Cina dan juga termasuklah sekolah Cina yang lain. Kita semua maklum bahawa institusi pendidikan Cina ini bermula pada sekolah jenis kebangsaan, sekolah menengah jenis kebangsaan, sekolah persendirian Cina dan juga institusi pendidikan Cina yang lain yang rata-ratanya dibantu oleh kerajaan, terutamanya sekolah jenis kebangsaan, sekolah menengah jenis kebangsaan, begitu juga dengan sekolah persendirian. Persoalannya yang kita timbulkan saban hari, sering kita perkatakan ialah kenapa dan mengapa sekolah yang di bawah kerajaan ini dibantu sepenuhnya oleh kerajaan, ada yang dibantu sebahagian, tidak mahu menerima arahan kerajaan. Arahan demi arahan. Yang terbaru ini soal pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu untuk subjek sains dan matematik untuk satu kelas saja. Mungkin kerajaan nak jadikan dia sebagai satu contoh ke dan sebagainya. Malangnya tidak langsung dapat sambutan dan ditentang habis-habisan oleh ibu bapa dan guru-guru mereka, terutama mereka yang berada di Pulau Pinang, dan sekarang ini dia akan terus merebak sampai ke seluruh negara. Logik ataupun tak logik, sebuah institusi yang berada dalam negara kita dibantu oleh kerajaan, kalau tak bantu mereka akan minta kerajaan bantu, desak kerajaan bantu, kalau tak bantu dia tak akan undi dan sebagainya. Contohlah ini antara desakan-desakan mereka, termasuk sekolah persendirian Cina ini yang daripada awal dulu mereka mengambil keputusan untuk berpisah dengan sistem pendidikan negara. Mereka tidak mahu menjadi SMJKC ataupun sekolah menengah jenis kebangsaan. Mereka nak bersendiri menjadi sekolah swasta. Itu pun saban tahun mereka meminta bantuan daripada kerajaan. Dan malangnya kita terus bantu. Tiap-tiap tahun siapa saja yang memerintah, mereka akan bantu sekolah ini walaupun dia terpisah daripada sistem pendidikan. Lebih malang lagi, mereka yang tentukan dia punya kurikulum dia, co-kurikulum dia dan sebagainya, berbanding dengan sekolah kerajaan yang lain. Saya kadang-kadang kita rasa benda ini sangat tidak adil. Kita bantu seseorang itu, kita bantu sekolah itu, tapi dia tak mahu dengar cakap kita kan. Yang arahan ni pula bukan benda-benda kecil, arahan ni benda besar yang berkaitan dengan agenda negara, iaitu soal bahasa Melayu. Kedudukan pertamanya kita lihat kedudukan bahasa Melayu sebagaimana yang termaktub dalam perlembagaan. Bahasa Melayu ini adalah bahasa negara ataupun bahasa kebangsaan. Dia bukan bahasa Melayu ni untuk orang Melayu ataupun disebut sekarang ni guna bahasa Malaysia. Tidak betul. Istilah dia adalah bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia. Itu bahasa Melayu. Bahasa Melayu ini bukan bahasa untuk orang Melayu, tetapi dia bahasa kebangsaan, bahasa negara yang mesti dikuasai oleh semua rakyat Malaysia tanpa berkecuali. Kita tak rasa malu ke apabila orang asing, orang Bangladesh datang bekerja di negara kita, tidak sampai 3 bulan mereka boleh menguasai bahasa Melayu. Malangnya kita ni yang lahir di sini, duduk bertahun-tahun, berpuluh tahun, beratus tahun, ada yang langsung tidak boleh berbahasa Melayu. Kalau boleh pun bahasa Melayu, bahasa Melayu pada peringkat yang amat rendah, amat menyedihkan dan sebagainya. Saya rasa tujuan kerajaan ni tidak lain. Apabila arahan ini dibuat, apabila arahan ini mahu dilaksanakan, kerajaan nak laksanakan, terutama Kementerian Pendidikan nakkan supaya sekolah Cina ini melaksanakan arahan ini. Sebab kalau kita tengoklah, kalau kita buat kajian sekolah Cina, contohnya di sekolah mula pada sekolah jenis kebangsaan, mungkin dikatakan sekolah rendah daripada tahun 1 sampai tahun 6 sampai ke peralihan sampai ke sekolah menengah, kalau kita buat kajian bacaan dan sebagainya, penguasaan bahasa Melayu mereka
sangat rendah, sangat lemah. Sudahlah silibusnya berbeza. Silibus bahasa Melayu di sekolah Cina dengan sekolah kebangsaan berbeza. Di sekolah Cina, silibus bahasa Melayunya jauh lebih rendah berbanding dengan sekolah kebangsaan. Begitu juga dengan apabila mereka masuk sekolah menengah dan sebagainya. Apatah lagi di sekolah persendirian Cina. Maknanya, mereka menggunakan tahap bahasa Melayu rendah. Kalau kita nak bandingkan, maknanya bahasa Melayu di darjah 6 itu, contohnya darjah 6 di ASJKC, maknanya tahap dia bahasa Melayu darjah 4, darjah 3 ataupun darjah 4 di sekolah kebangsaan. Sudahlah pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu berbeza di sekolah-sekolah sebegini. Pada masa yang sama, tahap penguasaan bahasa Melayu mereka sangat-sangat menyedihkan. Percakapan mereka untuk sampai ke tahap fasih itu jauh sekali. Dan sekarang ini mungkin kerajaan dah sedar kot. Mungkin dah sedar lah. Sebab saya dah memperkatakan perkara ini sekian lama dulu. Bukan saja sekarang, tapi sudah lama kita perkatakan perkara ini. Ini bukan soal resi 3R dan sebagainya. Kerana saya sendiri adalah berbangsa Cina. Sudah tentulah kalau saudara tanya saya kan, apa kepentingan saya nak membangkitkan perkara ini. Orang Cina tidak dapat menguasai bahasa Cina dengan baik dan sebagainya. Apa kaitan dengan saya dan sebagainya. Tapi saya ini adalah rakyat Malaysia. Kita duduk di Malaysia, di mana tanggungjawab ialah kita sebagai rakyat lah menjunjung perlembagaan, menjunjung agenda negara, menjunjung agenda nasional sebagaimana yang termaktub dalam perlembagaan, terutama soal bahasa Melayu selaku bahasa negara, bahasa kebangsaan yang mesti dia kuasai sebab dia bahasa perpaduan interaksi dalam masyarakat berbilang kaum. Bagaimana kita nak menyatukan masyarakat yang berbilang bahasa, berbilang kaum, berbilang agama dan sebagainya kan? Salah satu perkara penting adalah melalui bahasa. Dan perkara ini telah dibincangkan sekian lama. Arahan demi arahan kerajaan buat untuk menambah, contohnya menambah pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di sekolah Cina ini. Terus ditentang oleh Tong Chong, Tong Chiao Chong, persatuan ibu bapa, persatuan guru-guru, lembaga mereka dan sebagainya. Maknanya, sehingga ke hari ini, setiap arahan kerajaan yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu, sama ada subjek bahasa Melayu itu sendiri ataupun yang terbaru ini tentang sains dan matematik dan sebagainya, terus akan ditentang, ditentang dan ditentang. Dan langsung tidak mendapat sambutan pada pelajar. Apa maksud semuanya? Saudara kena fikir sendiri. Apa maksud semuanya? Kenapa dan mengapa sekian lama daripada dulu lagi? Daripada dulu, nak kata sebelum dan selepas merdeka, mereka tidak pernah berubah. Malah semakin lama semakin keras kepala, keras kepala. Nak sebutnya ke begitu kan? Maknanya dalam istilah lainnya, dalam istilah yang lebih kasar, semakin lama semakin kurang ajar. Sepatutnya arahan kerajaan ini, arahan ini sangat baik, sangat murni, sepatutnya disambut. Sebab agenda akhir kita lah, kita nak membangun negara. Nak membangun negara ni sudah tentu rakyatnya kena bersatu padu, hubungan yang baik dan sebagainya, boleh berinteraksi dengan baik dan sebagainya. Dan dibuatlah sedikit penambahbaikan, bukan banyak pun, sedikit pengajaran, pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Melayu. Mereka tak nak. Mereka rela ambil dalam bahasa Inggeris daripada bahasa Melayu. Dah tentulah mereka nak benda ini. Pertamanya bahasa Cina. Nombor dua tak ada pilihan, bahasa Inggeris. Dan ketiga mungkin bahasa-bahasa lain. Maknanya kalau kita tengoklah dari segi susunan prioritinya kepada mereka ini, saya tidak kata semua, tapi sebahagian besarnya sebegitulah. Itu istilah yang saya selalu gunakan, kumpulan ultra kiasu ini. Mereka nak sentiasa menang dan mereka nak sentiasa berada di hadapan. Dan satu perkara yang saya nak sebutkan di sini kan, mereka nak sentiasa bangsa mereka, bahasa mereka berada di tempat yang pertama. Sepatutnya sebagai rakyat Malaysia, kita kena meletakkan yang pertama itu apa yang termaktub dalam perlembagaan. Kita kena faham
Ya, apabila disebut bahasa Melayu dalam perlembagaan kedudukan dia, bahasa Melayu ini perkara 152, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa-bahasa lain bebas untuk diamalkan. Maknanya, bila kata bahasa-bahasa lain bebas untuk diamalkan, bukannya bebas sehingga menenggelamkan, langsung tak tahu bahasa kebangsaan, bahasa negara, bahasa Melayu. Isunya sekarang ini, apabila bahasa negara tenggelam, bahasa Melayu ini tenggelam. Mereka meletakkan prioritinya pertamanya bahasa Cina, keduanya kalau tak ada pilihan bahasa Inggeris, dan ketiganya kalau ada bahasa-bahasa lain, saya rasa dia akan ambil bahasa lain juga. Dia nak letak bahasa Melayu ni di bawah lagi. Apa maksud ini? Saya tidak banyak tak mau, mungkin ada orang kata nak saya memperkatakan perkara 3A dan sebagainya yang sensitif dan sebagainya. Pada saya, kalaupun kita bahaskan perkara berkaitan dengan 3R, bangsa, apa tu, kaum dan sebagainya, untuk kebaikan negara kita, untuk kebaikan masa depan negara kita, untuk kebaikan perpaduan negara kita, apa salah kita perbahaskan, perbincangkan? Di mana sensitifnya? Isunya sekarang ini, saya melihatlah, saya sedang menganalisis perkara sudah lama. Dan saya pun sebagai orang yang berketurunan Cina, walaupun dituduh dengan macam-macam, dikata dengan macam-macam, saya tak peduli. Pada saya, sebagai rakyat Malaysia, saya kena junjung dulu perlembagaan dalam hidup bernegara ini. Dan perlembagaan dengan jelas meletakkan kedudukan bahasa negara ini adalah bahasa Melayu, dan dia mesti dikuasai sehingga sampai ke tahap fasih kalau boleh. Sebagaimana yang berlaku di negara-negara lain, kalau you tengok orang Cina di Indonesia fasih berbahasa apa Indonesia, di Thailand fasih berbahasa Siam dan sebagainya. Kenapa dan mengapa di negara kita ini ada orang bukan Melayu sampai ke peringkat langsung tidak boleh bercakap bahasa Melayu? Jangan haraplah sampai ke peringkat fasih itu. Itu jauh panggang pada api. Kalau ada pun dia tahu perkataan lugua apa benda. Saya nak sebutkan di sini, bahasa Melayu mesti dikuasai oleh semua bangsa yang tinggal di negara kita ini. Saya melihat isu ini, kenapa dan mengapa mereka begitu menentang penggunaan bahasa Melayu ini? Sebabnya mudah saja, kerana mereka merasakan bahasa Melayu ini tidak ada nilai, tidak ada nilai ekonomi dan sebagainya. Kalau ada pun nilai ekonomi yang boleh memperkayakan dia, maka ketika itu dia akan paksa diri dia untuk belajar. Sekurang-kurangnya dia boleh berkomunikasi dan sebagainya. Tapi secara umumnya saya melihat bahawa mereka memandang bahasa Melayu ini tak ada nilai. Dalam konteks yang lebih kasar lagi, mereka ini meletakkan bahasa Melayu ini bahasa yang tidak membawa apa-apa kebaikan pun kepada mereka, ataupun dalam bahasa lainnya, mereka menghina kedudukan bahasa Melayu kita ini. Bukannya sekarang, daripada dulu lagi. Sebab itu kalau kita lihat, apabila ditentang ini, percayalah, sekarang ni yang menentang itu adalah di negeri Pulau Pinang. Kemudian bangkit pula parti-parti berasaskan kaum ini, di apa itu MCA, gerakan, walaupun dia kata dia parti berbilang kaum, sebenarnya dia mewakili masyarakat Cina sebenarnya. Begitu dengan DAP, walaupun dia mengatakan dia parti berbilang kaum, tetapi itulah kedudukan mereka, mereka seolah-olah mewakili menjadi jurucakap pada orang Cina. Bangun parti politik dia, tadi mak bapak mereka, NGO mereka, sekarang ni parti-parti politik lah. Percayalah, perkara ini kalau Kementerian Pendidikan bertegak, dia akan merebak ke seluruh negara. Dia akan turun ke jalanan menentang dan sebagainya. Ketika itu saya nak bertanya, adakah kita sebagai sebuah kerajaan ni, sebagai sebuah negara ini, yang telah membuat keputusan akan terus tegas ataupun akur kepada tuntutan mereka? Setakat ini, daripada dulu sampai sekarang, sebelum, selepas mereka sampai sekarang ini, saya tidak nampak arahan daripada kerajaan ini, kementerian ini, akan terus dilaksanakan. Yang berlaku pada hari ini, kita akan tunduk kepada mereka sebab bangsa ini menjadi penentu kepada undi. Ini masalah kita ini. Selalunya kita gagal untuk melaksanakan agenda negara apabila kita politik. Kita meletakkan kepentingan politik berada di atas daripada kepentingan negara. Kita meletakkan kepentingan parti itu
ya, untuk menang dalam pilihan raya, ya, daripada kepentingan negara dan sebagainya. Setelah diasak sehingga ke hari ini, saya melihat kita dah mula goyang. Sepatutnya sebagai sebuah kerajaan, ya, kita berdaulat, berautoriti. Parti politik dia tak ada otoriti, NGO tak ada otoriti, rakyat apa tu atau ibu bapa sekolah Cina ni dia tak ada otoriti, dia hanya boleh bersuara. Yang melaksanakan arahan ni, yang hanya boleh melaksanakan adalah kerajaan, Kementerian Pendidikan, dan keputusan pun telah dibuat. Saya merasakan bahawa kita akan tunduk kepada tekanan mereka kerana politik. Inilah haperaknya politik negara kita daripada dulu sampai sekarang ini. Betapa teruknya kita nak bina negara ini, terpaksa tunduk kepada tuntutan-tuntutan yang tidak sepatutnya kita akur kepada mereka. Tetapi perkara ini terus berlaku daripada dulu sampai sekarang. Ya? Di mana maruah kita sebagai sebuah badan yang berdaulat, iaitu sebagai sebuah kerajaan yang telah merangka polisi, dasar dan arahan, tetapi tidak dipatuhi, malah mereka dengan megahnya, dengan sombongnya bangun melawan dan menentang. Sebab itulah, sepatutnya kerajaan hari ini dalam melaksanakan agenda negara ini, dasar negara ini, mereka menentang itu sepatutnya diambil tindakan. Lama dah sepatutnya diambil tindakan, tetapi kita tak ambil pun. Tapi bila orang lain bercakap tentang isu lain dan sebagainya, cepat saja kita mengambil tindakan. Tetapi dalam isu-isu sebegini, kenapa dan mengapa tindakan kita begitu lambat? Tindakan kita seolah-olah kita langsung tidak mahu mengambil tindakan terhadap mereka. Ini arahan kerajaan. Ini arahan kerajaan. Dan saya nak sebutkan, berasaskan kepada pengalaman saya dan sebagainya, saya tidak kata semua, tapi sebahagian, mereka tidak memandang bahasa Melayu ini sebagai satu perkara yang penting. Mereka tidak melihat bahasa Melayu ini boleh membawa kebaikan mereka. Dan sampai ke peringkat saya boleh mengatakanlah, kalau kita dulu dalam keluarga Cina bercakap dalam bahasa Melayu, kita akan ditegur, kamu jadi Melayu. Yalah, itu istilah dia. Yalah, kalau nak jadi Melayu pun dengan bercakap bahasa Melayu demi untuk kebaikan negara, bercakap Melayu sesekali, apa salahnya? Bukan untuk melancarkan, tetapi perkara itu tidak berlaku. Maknanya dia nakkan anak Cina ni sekolah Cina, berkomunikasi dalam bahasa Cina, balik rumah cakap Cina, dengar radio Cina, dengar TV Cina, kehidupan dia nak jadi Cina yang otok. Walaupun tidak boleh menguasai bahasa negara, bahasa Melayu ini, saya nak bagi tahu kepada bangsa saya, apakah ini yang kamu mahukan? Saya nak sebutkan, saya nak bagi amaran pun juga selain pada nasihatnya. Perkara ini tidak baik untuk pembangunan sebuah negara bangsa. Kalau kamu mengidamkan negara yang aman, sentosa, maju dan sebagainya, kamu kena fikirkan balik tindakan kamu. Kerana apa? Perkara ini tidak baik untuk pembangunan negara bangsa. Ini bukan saya yang bercakap, tetapi ramai lagi orang-orang yang sedar bercakap ni. Kalaulah mendiang Profesor Ku Kek Kim itu masih hidup lagi, mendiang akan bercakap perkara yang sama selaku seorang sejarawan, orang yang pakar dalam bidang sejarah. Kita ini hanya mengingatkan saja. Bila kita mengingatkan saja, mereka melihat kita, saya ini nak menjadi lebih Melayu daripada Melayu kita. Kita tak ada bercadang pun nak lebih jadi sebegitu. Tetapi apa yang kita selalu suarakan, demi untuk kebaikan masa depan negara kita, kamu kena mesti, kalau kamu menolak pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik ini dalam bahasa Melayu, menolak juga apa juga penambahbaikan bahasa Melayu di sekolah Cina dan sebagainya, saya nak tanya kepada kamu,
apa pula kamu buat? Ibu bapa Cina, tongtong, jauhtong, MCA, gerakan, GAP, apa pula kamu buat untuk memandaikan bukan Melayu ni, anak-anak Cina kamu ni, supaya mereka boleh berkomunikasi, bercakap dalam bahasa Melayu dengan sedikit lebih baik, kalaupun tidak sampai ke peringkat fasih. Apa kamu buat? Kalau kamu tentang semua dasar kerajaan, bukan untuk melakukan penambahbaikan bahasa Melayu di sekolah Cina, institusi pendidikan Cina ini, ya, kamu nakkan bantuan kerajaan, tapi kamu tak nak terima arahan kerajaan, patut ke? Patut ke? Kamu duduk di mana? Di Malaysia ke? Ataupun kamu duduk negara lain? Bukan? Kenapa jadi macam ni? Ya? Kamu desak orang lain bantu, tapi kamu tidak patuh kepada arahan tersebut. Yang membuat arahan itu bukan orang, tapi satu institusi yang berdaulat, itu kerajaan, Kementerian Pendidikan. Dan dia bukan buat arahan ini secara sembrono, telah difikirkan begitu mendalam. Isunya, kenapa kamu menentang saban kali penambahbaikan itu mahu dilakukan? Kenapa dan mengapa? Tidakkah kamu sedar daripada dulu sampai sekarang, sosialisasi kehidupan kamu ini penuh dengan perkauman, media perkauman, media masa perkauman, media cetak perkauman, ya, sekolah-sekolah perkauman, parti-parti perkauman, NGO-NGO perkauman. Dan kamu tidak pernah berubah daripada dulu sampai sekarang. Dan kamu nak bukti, kamu tengok pemimpin-pemimpin kamu bercakap dalam bahasa Melayu, tengok bahasa Melayu tahap apa yang digunakan. Adakah ini baik untuk negara kita? Saya nak pesanlah kepada semua. Saya tidak membangkitkan isu 3R, tapi kalau nak lihat itu sebagai isu 3R, nak buat macam mana? Demi masa depan negara kita, saya nak sebutkan. Apa yang kamu buat? Kerajaan telah berusaha untuk memikirkan, nak memandaikan, nak memfasihkan budak-budak Cina yang tidak boleh berbahasa Melayu dengan baik. Ada yang langsung tidak boleh berbahasa ini. Kamu lawan, 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 lawan. Saya nak tanya kamu, apa pula kamu buat untuk memandaikan budak-budak ini dalam bahasa Melayu? Di sekolah, di rumah, di luar rumah dan sebagainya. Dalam rumah kamu sendiri, kamu akan tegur anak kamu bila bercakap bahasa Melayu. Kenapa? Kerana kamu melihat bahasa Melayu tidak ada value, tak ada nilai, tidak ada apa pun yang boleh kebaikan yang kamu dapat. Ya? Kamu letakkan bahasa kamu nombor satu, bahasa Inggeris nombor dua, bahasa Melayu ni kalau ada nombor empat, lima, kamu akan pilih yang kelima selain jika ada bahasa-bahasa lain. Kenapa kamu bersikap sebegini setelah lebih daripada 65 tahun kita merdeka? Ya? Tidak ada negara dalam dunia ini dapat kemudahan seperti kamu di sini. Sana semua. Tidak ada rakyat di negara lain, dari segi sejarahnya mereka adalah apa tu, imigran, yang dapat kemudahan sebegini sebagaimana kamu dapat kemudahannya di sini. Isunya, kenapa dan mengapa kamu jadi begini? Kamu sangat keras kepala, kamu sangat kuat hajar dan sebagainya. Kenapa? Maka kamu kena fikirkan benda ini. Aku hanya di sini nak mengingatkan kamu saja, demi masa depan negara kita, supaya kita dapat hidup dengan lebih baik. Maka apa yang kamu buat untuk memandaikan anak-anak kamu ni, yang kalau di rumah pun kamu tak benarkan dia cakap bahasa Melayu? Dan saya nak sebutkan, sekolah wawasan yang cuba mengintegratkan tiga bangsa ini, Melayu, Cina, India, dalam satu kawasan menggunakan kemudahan yang sama, empat ataupun lima buah sekolah wawasan yang telah dibina pun gagal kerana ia tidak dapat sambutan dari kamu. Kerana kamu tak nak mereka bercampur. Jika mereka bercampur, akhirnya penguasaan bahasa Cina mereka akan terjejas dan sebagainya. Balik-balik kamu akan fikir soal bangsa kamu. Balik-balik kamu akan fikir soal bahasa kamu. Balik-balik kamu akan fikir kamu, kamu, kamu. Bila kamu nak fikir soal negara? Bila kamu nak fikir soal negara? Bila kamu nak fikir soal negara yang jauh lebih besar, lebih penting daripada bangsa? Itu yang saya nak kamu fikirkan demi masa depan kita,
jangan salah faham dengan apa yang super saya perkatakan. Tetapi apa yang saya cuba sampaikan ini adalah untuk kebaikan kita bersama dan kepada kerajaan. Saya harap, saya meraih. Apa yang kamu kamu buat hari ini adalah sebahagian kecil ya. Sepatutnya kena buat lebih besar pada itu lagi. Sebab bahasa Melayu ini adalah bahasa negara, bahasa kebangsaan. Bukan satu aspek saja. Pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu, sain dan untuk subjek sain dan matematik, percubaan untuk satu kelas. Tapi saya melihat ini satu percubaan kecil. Sepatut kamu sudah buat benda yang lebih besar pada itu lagi. Tapi tengok, benda yang kecil ni pun ditentang habis-habisan. Kalau kerajaan tunduk juga, di mana maruah kita sebagai sebuah kerajaan yang berdaulat? Sama-sama kita fikirkan. Kita jumpa lagi dalam isu-isu lain. Terima kasih.